troublemaker yang memerlukannya lah. So aku harap video ni dapat menggalakkan kau untuk bersedekah daripada bersama, boleh memberi kita pahala lah di bulan puasa. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang dan kembali ke channel aku, Eddie Fazli. Jadi hari ni kita nak buat unpacking lagi macam biasa. Cuma sebelum kita pergi ke sesi unpacking, aku just nak ucapkan selamat berpuasa kepada mereka yang menunaikannya lah. Jadi pada masa yang sama juga, next week kita dah nak raya dah sebenarnya. Hari Raya Aidilfitri. So selamat Hari Raya, aku ucap awal-awal. Dan aku nak ajak korang, kalau korang berminat lah, aku tahu yang tengok video ni beramai budak-budak, tapi kalau korang ni bapak ke ataupun korang dah bekerja ke, aku nak ajak korang untuk bersedekah kepada mereka yang memerlukan bersempena hari raya ni lah especially. So aku akan letak satu poster kat sini, di mana poster ni aku dapat daripada member aku dan dia memerlukan sedekah untuk kuih raya kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, which korang boleh sedekah RM30 untuk bantu setiap aku rasa keluarga lah tak silap aku. So dia memerlukan 1,000 dan dia tinggal hanya lagi 150 unit kuih raya lagi untuk disedekahkan lah, lebih kurang macam tu lah. So kau boleh check it out di nombor account seperti dalam poster di bawah, dan bersama-sama lah kita beramal di bulan puasa, di bulan Ramadan ni, dan pada masa yang sama kita boleh bantu pada mereka yang memerlukannya lah. So aku harap video ni dapat menggalakkan kau untuk bersedekah daripada bersama, boleh memberi kita pahala lah di bulan puasa. Okay, so hari ni dalam statement Main Abah di bawah slot Bobo Boy Galaxy Card, aku nak unpack pack terbaru, pack yang betul-betul baru release 26 April last week sebenarnya. Dan aku dapat tahu ni pun daripada Sifudin. Sifudin ni YouTuber yang banyak bercerita pasal Bobo Boy juga, so tengok Sifudin. Dan yang menariknya tentang benda ni adalah dia keluar 26 bulan, tapi aku cek kat kedai 7-Eleven, MPH pada 26-27 macam tu, tak jumpa-jumpa tau. So aku macam geram, jadi aku order directly daripada Monster punya Shopee store. Dan dia sampai pada hari Isnin semalam, kemarin, which agak lambat juga lah sebenarnya. So aku tak marah pun, aku tak kisah sangat, tapi cuma aku expect kalau aku dapat awal, aku boleh buat lagi awal packing ni. So dia dah a bit delay lah, so aku dah lambat seminggu lah. Jadi hype dia mungkin dah kurang, tapi aku harap korang masih menonton video ni lah. Jadi yang buat menariknya tentang Pack Beyond ni adalah dia ada artwork-artwork yang macam Pack Impact, which is artwork-artwork macam komik. So itu yang buat aku excited. So sebab kualiti bila dia buat kad yang lukisan macam ni nampak lagi menarik lah bagi aku. Especially sebab kualiti kad dia pun dah semakin improve berbanding dengan pack-pack lama dia orang, macam Adiwira, Legenda dan sebagainya. So kalau korang tertanya berapa ringgit, satu pack berharga RM3.90. Dan dalam satu set ni, kita kena kumpul 9 pack. Tapi kalau kau beli dengan Bobo Boy punya website directly, harga dia RM35 per pack ni lah, per satu set ni lah. So, kau boleh check it out dia di Shopee jugalah. Shopee Monster, official store lagi bagus. Dan aku dapat tahu, kad Bobo Boy pun ada yang fake tau. What? Tapi fake dia tak sama macam original. Dia gambar kat Bobo Boy je, cuma dia punya artwork. So hati-hati lah, jangan salah beli yang fake. Sebab fake dia pun harga RM2 juga, RM3. So hati-hati, jangan tersalah beli lah. So kita support bahan buatan, bahan pula, barang buatan Malaysia. Sebab ni buatan Malaysia tau. So satu benda, satu produk yang membanggakan lah bagi aku. So aku tak nak buang masa lagi, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan jom kita buka Bobo Boy Pack Beyond. Let's go. Okay guys, so aku dah tengok website BoboBoyGalaxy.com. Dan dalam dia punya website, dia tak update lagi Pack Beyond. So kita tak boleh tengok susunan artwork penuh dia macam ni. Jadi kita nak kena improvise sendiri, susun sendiri nanti. Jadi aku akan tunjuk dulu pack-pack kita yang kita ada. Aha, kita ada 9 pack Bobo Boy dengan pelbagai warna. So macam artwork dia, aku suka artwork lukisan dia sebenarnya. Sebab artwork lukisan ni nampak lagi artistik lah bagi aku. Sekejap, masa tak fokus. Okay, dia fokus lah. Nampak tak? So kita akan buka semua ni hari ni. Tapi korang tunggu jap, aku akan keluarkan daripada plastik dulu lah at least. Okay guys, so aku dah unpack ke semua 9 pack ni daripada plastik dia. Dan kita akan buka satu demi satu. Kita akan cong supaya kita dapat buka dengan lebih random, so tak ada rasa bias. Dan pack Bobo Boy, dia yang best ni adalah kau confirm dapat card yang
kau akan dapat lah. Kau tak perlu risau dia random ke apa. So itu agak bagus sebenarnya. Temu dengan pack pertama kita, color purple dengan gambar boy sebagai pengembara. So aku tak tengok, aku tak nak tengok kad apa dalam ni. Dan aku nampak teaser ada kad-kad yang agak menarik dalam set ni. Dan kad special dia biasanya akan berada kat depan sekali. So kita akan letak belakang dulu. Oh, terbalik. Eh, oh memang terbalik macam ni. Sorry guys. So kita ada daun. Daun, apakah susun colour sebab senang nak susun nanti. Kita ada tukaran makanan daripada Gopal. Untuk lukisan, dia punya artwork lukisan macam ni. Cantik sangat tau. Aku sangat appreciate lukisan macam ni. Pelukis dia pun aku follow kat IG sebenarnya. Kita ada Kaizo, ni animasi 3D yang standard. So okey lah. Kita ada Yaya, ni aku rasa dalam page yang sama dia punya susunan nanti. Ada Boboiboy Gempa, ni tukar masak. Ada biut sini, B sahaja. Dan kita ada Boboiboy Solar sebagai pengembara. So ni gambar sama dengan awak. So tak salah aku memang gambar awak luar ni adalah gambar kad yang akan lebih istimewa lah. Macam ni lah. Tapi yang ni memang cantik. No, dia punya hulu pun cantik. So aku sangat bangga lah tengok improvement daripada Boboiboy bila dia buat kualiti kad dia semakin cantik. Dari segi artwork, dari segi dia punya holo ni, bordering dia, sangat kemas guys. So kalau tak kad special ni kat sini, so pergi ke pack kedua. Dan kalau aku tak kenal sangat watak, aku memang tak follow komik dia sangat dan aku tak follow animasi sangat. Aku tahu Boboiboy as Boboiboy. So aku nak minta maaf lah kalau aku noob sikit kat situ. Pergi pack kedua, so aku rasa artwork dia akan sama macam ni juga untuk istimewa dia. Pergi ke awak biasa dulu. Kita ada api. Cantik juga ni awak dia. Kalau dia buat holo ni pun cantik sebenarnya. Kita ada Boboiboy Duri. Comel lah muka dia. Maksudnya ni geng-geng sini juga. Lukisan kat sini. Kita ada Pasubot. Pasubot ni colour merah atas. Ni kat geng mana? Aku tak tepi line dulu. Kita ada Gopal. So aku rasa colour ni menentukan dia punya geng-geng sebenarnya. C. Kita ada Adudu. Dan Pop. Dan juga kita ada Boboiboy. Sorry. Sorry mana kan? Okay. So, solar campur duri eh. Kan? Cantik lah. Oh, eh. Dia punya holo ni sangat cantik. Dari segi dia punya line, dia buat holo kat border ni, kat background, text dia, frame dia. Eh, smart je. Pandai lah dong. Pandai-pandai. Bijak-bijak. Okay, kita pergi ke pack seterusnya. Pack gambar. Tukang masak. Ni kuasa mesti Boboiboy solar ataupun Boboiboy api sebenarnya. Tengok dulu, tak tunjuk dia punya kad apa yang dapat dalam ni. Dia akan berikan kepada surprise. Kita mulakan dengan kad pertama, kita ada Boboiboy api dan artwork siluet dia. Ini semat siut, Alpha Tambesaw. Dia semat gila dinosaur ni. Eh, lukisan dia, pelukis dia sangat semat. Aku sangat suka lukisan dia. Oh, yang ni geng mana eh? Yang sini ke? Aku rasa mungkin sini lah, kita letak sini. Kita ada Boboiboy Solar, tukar masak betul lah Boboiboy Solar. Kita ada Tok Abah. Mungkin sini kita ada Pipi Zola dan juga oh Frostfire. Oh, so dia api dan juga air sebenarnya. Eh, lawas yo. Dia punya holo ni sangat cantik lah. Wee, dia cantik. Aku harap kamu meng-appreciate atau menghargai artwork yang dihasilkan oleh Boboiboy ni. Sangat sangat kemas lah. Jadi aku sangat membanggakan. So kita ada pack Boboiboy yang klasik punya style tau, Boboiboy ni. Tentang apa ke dia punya special dia, aku agak holo dia cantik lah. Kad istimewa dia lah, kata dalam Boboiboy ni. Alamak, kita nak buka guys. Alamak, ni tak best ni. Nak buka plastik susah. Okay, satu kad ke belakang. Dan kita ada Boboiboy api, siluet. Kita ada Boboiboy gempa dengan awal lukisan ni sangat cantik. Kita ada Yaya. Ah, cantik. Boboiboy Halilintar, The Mama Zilla dan juga Boboiboy dan Ochobot. Oi, so ni yang original lah. Ni macam ni yang the first gen Boboiboy lah. Oh, kuasa dia ni teks dia boleh bergabung sebenarnya. Ni kat geng mana? So we check nanti. Kita follow kat sini. So kita pergi ke pack seterusnya. Ha, ni Boboiboy api kan. Aku tutup belakang supaya kita tak nampak spoiler sebenarnya. Dan tak ada, aku ada ayah Boboiboy juga sekali sebagai kad, buat cameo dalam kad ni. Alamak, geram pula aku, dia punya plastik tak ada buka properly. Bukan plastik ni, kertas sebenarnya yang rambut dia. Okay, ada siluet Boboiboy air. Tambah rasa reaction lagi. Cantik siut lukisan dinosaur ni. Aku sukalah karakter ni.
ada Fang. Kita ni ikut komik sebenarnya. Boba Taufan sebagai tukang masak. Oh, ni kat geng-geng sini juga ni. Ada Papa Zola. Dan juga Boba Blizz. Kawas, siut dia punya holo ni. Semburan api. Sangat cantik. Nampak tak dia punya holo tu? Detailing dia. Seriously, sangat menarik lah. Ada lagi, empat lagi pack guys. Empat lagi pack. Oh, aku nampak spoiler sikit kat situ. Dengan gambar Boba yang dah start membesar sebenarnya. Okay. Ada silhouette Boboiboy daun. Ada Amato. Dia ni ayah Boboiboy tak salah aku. Dan ni geng-geng Outwood ni sebenarnya Beyond ni pack rasanya. Ada Boboiboy Dui sebagai tukang masak. Boboiboy Blaze juga sebagai tukang masak. Motorbot and Commander Kokochi. Okay, ni aku rasa kat sini kot. Dan juga Boboiboy dan Ochobot. Yang ni yang dah start besar sikit lah. Dah teenager lah. Kat sini juga. Kat sini lah. Lagi tiga lagi pack. Kalau kau dengar suara tu, sebenarnya suara Amal sebenarnya tu. Sebab Amal ada sekali ni, sebelah aku. Okay, ada Boboiboy air, siluet. Ni pun lawa, siut tambah serah stop. Ni tie serah top sebelah aku. Tadi Rex tu T-Rex. Ni kat mana lukisan ni? Cantik siut. Ying. Ni lawa-lawa lukisan dia ni. B, Boboiboy force fire. Fang. Dan juga Boboiboy halilintar. So aku tak nampak lagi karakter. Oh, ada S tadi, satu S. Boboiboy Sori tadi adalah S. Yang lain semua so far A sahaja. Termasuk Boboiboy Halilintar jugalah A. Tapi serius lukisan cantik. Aku sangat menghargai lukisan-lukisan. Aku tak baca komik dia, tapi aku suka tengok. Aku follow pelukis dia dekat IG. Okay. Kita ada Air, Boboiboy Air. Adudu dan Poop, lukisan ni pun lawa siut. Adudu pun nampak handsome siut dalam bentuk ni. Databot. Databot ni kat mana tak? Sini kot. Kita ada Boboiboy Ice. Yang semua tukar masak ni geng. Kita ada Boboiboy Glacier. Yang ni aku rasa Under Beyond tak? Boboiboy Sori lagi. Tapi versi yang lukisan, versi animasi 3D dia. Solar dan Dewi tak salah aku. Cantik lah. Tapi dia tak boleh lawan lah Alwood. Boboiboy yang lukisan macam ni. Okay, dan last pack kita ada Boboiboy Halilintar kan. So aku tak tahulah apa Boboiboy paling kau suka. Aku rasa macam Force Fire paling cool lah bagi aku. Api dan Ice sangat cool bagi aku. Jadi pack terakhir kita ada Boboiboy Daun. Kita tambah Sorus lagi. Oh, mesti yang kecil yang dinosaur dia. Semat lah siut. Oh, yang design karakter ni Puak Baja, Tuan Guru Gaharum dan juga Ying. So, super pula. Dan kita ada Boboiboy Supra sebagai penutup dia untuk holo. So, kita nak tengok dulu kad-kad istimewa yang kita dapat hari ni sebelum kita pergi susun. Dan aku pun tak tahu nak susun macam mana nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sepatutnya kita ada 9 kad special. Oh, dia kata. Dan kita akan tengok kad yang kurang menarik dulu bagi aku sebelum kita pergi kad yang lebih menarik lah. Okay, better macam ni. So S last, okay. So kita ada Boboiboy Sori, Boboiboy dan Ochobot. Ni yang dah besar, teenager, sama cerita dia juga. Kita ada Boboiboy Super juga. Dan kita ada Boboiboy dan Ochobot yang original, which is waktu dia kecil. Kita ada Boboiboy Solar sebagai pengembara. Kita ada Boboiboy Halilintar. Cantik siut, cantik. Tekstur dia pun dapat rasa lah perbezaan bahagian yang holo dengan tak holo. Kita ada Boboiboy Blizz. Ini lawa, lukisan lawa. Boboiboy Force Fire dan juga S-Card kita. The only S-Card. Boboiboy Sori ataupun Solar dan Dewi. Solar berdui kan. Okay, so aku nak susun dulu. Aku akan tengok kalau aku berjaya susun ke tak. Dan kalau aku berjaya susun, aku kongsikan dengan korang. Okay, so aku nak korang komen sikit kad apa yang paling korang rasa cantik, kad istimewa lah dalam set Boboiboy ni, Beyond ni. Kita ada Boboiboy Sori, kita ada Boboiboy Ochobot yang dah besar, Boboiboy Supra, Boboiboy Ochobot Ori, Boboiboy Solar, cantik, Halilintar, Blizz, Force Fire dan juga Boboiboy Sori. So kalau korang tanya aku, aku agak suka artwork tiga ni lah, tapi paling aku suka Force Fire kot. So ini kad favourite aku dalam pack Beyond lah. Kedua yang ni lah, Solar.
dia pun cantik. So, cuba komen sikit. Kad mana paling menarik? Kad istimewa mana yang paling menarik perhatian korang dalam video hari ni? So, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan korang. Dan kita jumpa lagi dalam next video, guys. Thank you, guys. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.